daripada Aiman Aizuddin ya. Cantik bila Allah Taala kata walillahi mulkus samawati wal ard, dan untuk Allah atau bagi Allah hak kepunyaan Allah. Mulk, mulk ni di luas sama. Bukan hanya kekuasaan, di kerajaan, pemilikan. Segala-galanya. Semuanya Allah punya. Allah Taala punya. Sebab itu kalau kita talbiyah, talbiyah waktu kita niat umrah ataupun haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau orang pergi haji, kadang-kadang dia doa se, dia harta banyak pergi nak act kat situ. Wal mulk, semuanya Allah Taala punya. Laka wal mulk la syarika. La syarika lak. Dia yang tak ada sekutu baginya, dia memiliki semua. Segala puji pujian untuk dia, segala nikmat dia yang mempunyai, dia yang bagi, dan segala kekuasaan dia punya. Maka kita ni tak usahlah jidal. Sebab tu siapa yang buat haji ni fala rafath, jangan cakap benda yang kotor. Wala jidal, jangan bertekak-tekak-tekak, jangan. Fil hajj, ketika dalam urusan berhaji. Sebab tu kena pakai dua light je, Zat, ya? Ya, nak supaya tunjukkan. Dia tak, dia tak act, tak action ni, tak boleh pakai blazer. Tak boleh pakai, tak boleh. Jadi kalau kita lihat lagi dekat situ, yau wa yauma taqumus sa'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana terjadinya akan kiamat itu. Maka saat itu ya, satu perkara yang pasti berlaku ialah hari itu yakhsarul mubtilun, bila kiamat ini datang. Berdiri, kata Allah, taqumus sa'ah. Ni saat ini kiamat berlaku. Allah guna perkataan taqum. Dahsyat nah. Waktu itu rugilah, yakhsar, rugi. Al-mubtilun, golongan ad-dahri yang membatalkan, kata dusta-dusta, tak ada, tak ada kiamat ni, tak ada. Jadi bila kita lihat kepada cerita tadi tu, kita ni siapa? Jadi jangan cuba membatalkan benda yang al-haqq. Kalau tak tahu, bagi kita tak tahu, kerana sains yang sebenar hari ni, orang tu pun kaji belum habis ya. Sains tunduk pada Quran. Saya beberapa kali orang jemput bagi tajuk. Ustaz, tajuk ceramah kita, kuliah kita, syarahan dia bertajuk kebenaran Al-Quran menurut perspektif sains. Saya kata tukar tajuk tu. Bukan sains membenarkan Quran. Quran itu indikator ya, yang menjadi tanda aras membenarkan sains ataupun tidak. Kayu ukur. Kayu ukur Quran. Quran, hadis, bukannya kayu ukur tu. Sains kata ayat ni betul lah, sebab apa ni boleh dibuktikan. No. Benda metafizik ni tak semua boleh dibuktikan. Bukan sains mengikut Quran, tapi bukan Al-Quran mengikut sains, tapi sains mengikut Al-Quran. Tu baru betul. Sebab tu Charles Darwin yang sesat lagi menyesatkan dalam teori Darwinism theory. Dia kata manusia ni datang daripada mawas buruk ke orang hutan dan sebagainya. Saya tengok orang hutan tu duduk jadi orang hutan juga. Tak ada orang hutan yang keluar-keluar jadi orang. Tak ada. Merepek semua ni. Oh, masya Allah. Wallahualam. Inilah dia.